Hai ladies, saya membuat pumpkin dengan tiga ukuran, yaitu small, medium, and large. Sekarang saya akan membuat tutorial mengenai cara pembuatan pumpkin ini. Saya membuat size-nya yang medium saja. Yang small ini kita mulai membuat chain-nya itu sebanyak 12. Kalau medium ini 17. Yang ini 21. Nanti dengan cara medium ini, patternnya ini bisa membuat yang kecil dan yang besar, bahkan yang besar-besar gitu ya. Tapi ini juga untuk proyek ini saya menggunakan hook 1,75 mm, yaitu nomor 0. Ini biasanya adalah nomor hook yang dipergunakan untuk membuat renda atau lace, crochet lace. Dan benang yang saya pergunakan ini benang yang very small play dari cotton lagi, cotton yarn, jadi yang agak tidak elastis gitu ya. Untuk membuat pumpkin ini yang medium size ini kita membuat chainnya sebanyak 17. Kita mulai membuat chain sebanyak 17. Saya ulang, kok nyangkut. 17 chain, jadi kita buat dulu slip knotnya satu, baru kita buat chainnya sebanyak 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lalu kita membuat single crochet ke chain-chain tersebut. Kita mulai dari yang hitungan kedua, yaitu yang ke-16. Ini kita buat single crochet 1, sebelahnya lagi, next, 2, next lagi, 3. Jadi kita membuat single crochet sebanyak 3. Lalu kita membuat half double crochet ke chain berikutnya. Half double crochet ke setiap chain berikutnya sebanyak 10. Ini sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita masih ada 3 chain space. Kita 3 chain lagi, kita membuat masing-masing satu single crochet. 1
2. Jadi depannya 3, belakangnya 3, 3 single crochet, tengahnya 10 half double crochet. Lalu kita membuat chain 1. Kita balik aja langsung. Kita membuat back stitch, ya. Back stitch yang pertama kita buat single crochet. 1 semua back stitch ya. 2 single crochet ya. Kita buat 3. Seperti yang row pertama itu. Lalu kita membuat half double crochet sebanyak 10. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Kita masih punya 3 single crochet. Kita membuat single crochet. 1 2 3 Lalu kita membuat chain 1 dan kita balik lagi. Balik lagi kita buat lagi single crochet 3 1 2 3 Nanti bolak-balik sama saja ya. Saya tunjukkan satu baris lagi half double crochet. Jadi 3 single crochet, kemudian kita membuat half double crochet sebanyak 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 half double crochet ya. 10 half double crochet. Sisanya 3 kita buat single crochet. 1 2 dan yang ketiga yang ujung. Lalu 1 chain baru putar balik. Nanti lanjut total berapa baris yang kita perlukan untuk ukuran medium ini. Saya membuat seperti bundar begini. Saya membuat 26 baris. Nanti dibuat 26 baris, nanti kita ketemu di ujung. Jadi buat 26 baris ke sini, ini baru 3 ya. 1 2 3. Jadi total kita perlu 26 baris.
26 baris nanti kita ketemu bagaimana cara menyambungnya. Saya sudah membuat 26 baris. Ini total 26 baris yang bentuknya sudah mulai curve. Sekarang kita sambung dengan ujungnya, yaitu kita tetap pada posisi yang setelah kita buat baris terakhir. Posisi seperti ini, kita buat satu chain tetap, kemudian seperti kita mau membuat baris berikutnya. Jadi kita ambil yang pertama dan kita sambungkan dengan yang loop yang pertama. Itu yang pertama dengan yang pertama, back stitch ya, yang baris ini. Kemudian kita slip stitch. Kita ambil lagi back stitch ya. Tadi kita sudah di baris yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita buat slip stitch. Lalu kita buat yang ketiga. Kita masuk ke yang ketiga juga. Yang keempat, kita periksa, kita sudah di sini. Yang keempat, kita masuk ke yang keempat. Yang kelima, kita masuk juga yang kelima. Yang keenam, seperti ini belakangnya, 7 ke 7. Ini kalau agak seret nyebrangnya biasanya kita nyangkut. Slip stitch. Kita pull agak panjang karena kita akan menggunakan benang ini ya, tail ini untuk menjahit, untuk menutup. Saya buat agak panjang. Jadi kita menggunakan tailnya ini. Ya, ini kita sudah sambung dan kita lihat ya, sudah bagus. Ya. Dalamnya juga bagus tuh, ya. Oke, sekarang kita akan tutup. Di sini kita akan tutup
dengan jarum. Jadi kita pakai jarum. Jadi harus siapkan jarum satu. Ukuran jarum terserah, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan. Jadi kita sekarang jahit. Kita sudah sampai di sini, kita boleh mengikat sekali untuk supaya aman. Kita ikat sekali, sekalian jadi benangnya ada di atas. Sekarang kita jahit di ujung sini. Ujung. Ya. Sini. Kemudian di ujung lagi dari belakang ke depan. Ujung lagi di sini. Semua ambil ujungnya. Ujung lagi sampai kita sudah ketemu di ujung sini. Setelah kita ketemu, kita tarik, kita tutup, lepas benangnya, kita tarik dulu. Kita lihat masih ada lubang. Ini adalah benang kita. Kita tarik, 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 pull. Harusnya nggak boleh copot banget. Tarik, tarik sampai kenceng. Ini masih belum terlalu kenceng, kita bisa menjahitnya. Ya. Ini yang makin kencengnya. Ini masih ada lubang sedikit, kita jahit. Itu dijahit, dia agak tuh, kita jahit lagi sampai tertutup semua. Kita jahit lagi, sekali lagi make sure seperti ini sampai sudah tidak ada loopnya ya. Makanya kita ikat. Kita ikat yang kencang. Loopnya sudah rapat. Biasanya saya balik. Sistem saya adalah saya balik. Karena saya mau ambil sebelah sini ya, lebih cantik. Tuh. Ya. Ini yang menjadi dasarnya. Jadi saya balik inside out. Ini benangnya saya taruh di dalam.
Sekarang kita akan menutup atasnya ini. Kita akan tutup ini. Kita pakai warna hijau. Saya menggunakan warna hijau pupus. Hijau pupus seperti ini. Seperti ini warnanya. Ini pumpkin kita sudah kelihatan bentuknya. Ya, nanti seperti ini. Sekarang saya tutup dulu. Kita buat satu slip knot. Lalu kita cari bagian yang akan kita, katakanlah saya biasanya mulai dari sini. Kita sudah dapat. Kita bikin single crochet cluster. Jadi kita menutup. Lalu ke loop sebelahnya lagi dan loop sebelahnya lagi. Loop sebelahnya dan sebelahnya lagi. Ini boleh cara sendiri juga ya, mau loop yang mana juga boleh. Mau sama seperti saya juga boleh. Ini kita menutup loop yang besar ini dengan single crochet cluster. Yaitu dua single crochet cluster. Kita harus menariknya kencang. Oke, kita mau menutup. Kencang lebih bagus lagi. Ini karena loopnya sudah mulai mengecil. Sebelum kita selesaikan, ada baiknya kita mulai mengisi kapas. Kalau nggak ada kapas, pakai sisa-sisa benang juga boleh. Ya, ini adalah bantal ya, isi bantal ya. Kapas juga boleh. Kalau misalnya kesulitan, pakai kapas. Cotton ball itu loh, yang biasa buat muka atau buat apa. Kita isi dulu supaya nggak terlalu kecil. Tangan saya cukup gede. Isi secukupnya, jangan terlalu banyak juga, nanti agak susah fluffy-nya. Tuh kan, jadi sambil dibentuk juga pada saat kita isi. Lalu kita kira-kira ini udah cukup, kita lanjut dengan kita punya single crochet cluster itu. Kita mulai lagi ke
kelihatannya sudah lepas sampai kemana-mana ya. Aduh, ini nakal nih. Jadi kita mulai dari sini. Lepas. Mungkin pada saat mengisinya terlalu semangat saya. Ini ke sini. Kita tarik yang kenceng. Mungkin juga terlalu padat ini, kok kenceng amat. Ini stitches kita nggak ngitung lagi, pokoknya kita nutup aja pumpkinnya. Kita tutup dengan ini adalah sambungan kita ambil sini biar kita ketemu. Kemudian kita cari single crochet yang pertama kita buat. Kita buat slip stitch. Ini agak keikat ya. Sudah makin menutup ya. Lalu kita buat satu baris lagi, yaitu 3 single crochet cluster. Ini agak kurang tarik saya. Kita makin tarik supaya dia menutup. Saya kasih dekat biar lihat. Kapasnya saya tekan. Sampai sini kita lanjut satu dua. Lalu kita ke sini, memang bentuknya nanti enggak simetris seperti kita biasa buat apa, karena kan ini supaya alami. Hmm.
seperti ini. Lalu kita sekarang membuat single crochet ke atas. Dapat single crochet untuk membuat stemnya atau membuat tangkainya. Kita tinggal membuat single crochet ke atas. Kira-kira 2-3 baris sesuai dengan selera. Mau seberapa tinggi. Jadi single crochet-nya kita buat semacam seperti berputar. Kemudian ikut. Ini masih terlalu longgar. Kencengin dulu. Kita bisa berkeliling berapa kali sampai tangkainya sampai ke atas. Setiap putar longgar. Terus ikutin aja single crochet yang ada. Seberapa tinggi ke atas semakin sempit. Kurang ya. Kita bikin satu baris lagi ya. Kira-kira sudah cukup ya. Mungkin 2 stroke lagi tuh.
sempit. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan tutup. Kita masuk ke single crochet yang satu, kita keluar yang lain. Kita buat slip stitch. Ini juga kira-kira saja, nggak perlu hitungan sampai berapa. Ini sudah suka-suka kita buat. Kemudian kita buat dua kali cukup. Seperti ini. Kita tarik lagi. Kita kasih agak panjang dikit benangnya. Seperti ini. Ini kita menjahitnya ke dalam. Cari tempat yang bisa kita sampai ke sini. Di mana saja. Sedikit ditarik supaya dia agak turun dikit. Kemudian sampai di sini, kita masukin ke sini. Sini. Kita masukin lagi ke sini. Kita masukin lagi. Ke sini. Tujuannya supaya kita membentuk pumpkin kita, supaya nanti dia agak turun ke bawah. Jahitan kita belum sampai. Kita jahit lagi. Sambil kita bentuk-bentuk ini, nanti kita masukin juga kira-kira seperti ini. Jangan terlalu lebar, nanti malah bentuk. Setelah kira-kira udah lari-lari karena bulat, kita
kita masukin ke belakang. Kita tarik. Nah, tapi sebelum masuk ke belakang, saya mau ikat satu ini dulu, satu knot dulu di sini. Sudah mulai terbentuk. Ya, nanti kita bikin satu apa ya? Simpul. Kita ikat satu simpul di sini. Kita cari. Simpul di sini satu biar kencang. Baru kita tarik ke bawah. Tuh. Ini juga kita masukkan dari sini, kita cari tempat yang bisa kita kenceng banget lagi. Dua ini kita tarik sampai kenceng. Sampai dia berbentuk seperti pumpkin. Jadi pumpkin kita sudah jadi. Tuh, mau seberapa kencang. Ya, saya nggak mau tarik dulu. Jadi seperti ini. Jadi pumpkin kita sudah selesai. Ini batangnya agak besar. Seperti ini. Ya. Jadi pumpkin kita sudah selesai bentuknya. Very nice, it. Ya, sama tuh. Cakep. Ya. Semoga ladies senang crochet bersama saya membuat pumpkins. Pumpkins ini tidak saja hanya untuk Halloween, bisa juga untuk pajangan, untuk bros, untuk keychain dan lain-lain. Dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak. Terima kasih sudah crochet pumpkins bersama saya. Dan sampai kita ketemu lagi di proyek-proyek berikutnya. Terima kasih kepada para subscriber saya dan juga viewer saya. Apabila Anda belum subscribe, please subscribe. Please subscribe and like my video. Thank you. Bye-bye.